Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekarang aku tuh mau unboxing ini teman-teman. Kalian tahu gak sih ini isinya apa? Jadi kalau kalian nonton vlog aku sebelumnya, aku tuh kan sempet ke ini ya, ke toko ini loh teman-teman. Plaza Kamera. Ini nih, kelihatan gak sih? Nih, ke toko Plaza Kamera ini ya teman-teman. Nah, aku tuh kemarin cari ring light kayak gini nih, sebentar ya. Jadi beli ring light ini bonusnya goodie bag seperti ini. Bukan goodie bag sih ini. Ini apa ya namanya? Ini tas yang bahan spoonbond itu loh teman-teman kalau nggak salah namanya. Tapi aku suka aja dapat tas ini ya. Pokoknya kalau beli sesuatu dapatnya tas entah paper bag entah bahan yang spoonbond gini, itu tuh aku suka banget, ya nggak sih? Daripada tas plastik ya kan. Kalau gini nih tuh masih bermanfaat, bisa pakai buat belanja lagi gitu kan. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan plastik gitu. Nih ntar aku simpan dulu ya. Sebentar teman-teman. Tunggu. Aku lagi benerin bajuku. Nah ini dia, cantik sekali. Nah ini nih, aku tuh beli ini nih. Ini tuh ring light. Jadi aku udah pingin ini tuh udah lama. Nah kemarin tuh sempet agak sedikit dilema ya. Aku tuh agak bingung mau beli online atau offline. Soalnya di toko ini tuh, aku tuh kalau nggak salah pas lihat infonya itu selama PPKM tuh sempet tutup gitu kan. Jadi cuman ngelayanin online gitu lah. Sedangkan aku kalau beli online, aku bingungnya tuh entar gimana caranya. Aku mau tanya penggunaannya gimana gitu loh, enggak bisa tanya-tanya cara-cara pakainya gitu. Terus akhirnya aku sabar dulu aja deh, aku mikir gitu, tunggu sampai buka aja. Kemarin aku pas lihat Instagramnya ternyata udah buka ya, tapi cuman sampai jam 5 sore. Jadi bisa ngelayanin offline gitu. Oh ya, ini aku juga gak di endorse ya teman-teman. Nah ini tuh ring lightnya kayak gini nih bentuknya teman-teman. Nah apa ini namanya tuh kodenya ya, serinya tuh ini. Nah ini ntar aku kasih tahu deh ya kayak gimana. Oh ini nih, ini bentuk full boxnya ya. Jadi kita akan unboxing guys, kira-kira isinya apa aja gitu kan. Kalian penasaran gak? Aku aja penasaran. Ini aku udah beli beberapa hari yang lalu sih ya, cuman aku belum sempat untuk unboxing. Jadi ya udah, sekalian aku juga mau unboxing, sekalian di videoin aja. Jadi bisa jadi kenang-kenangan juga buat aku, dan semoga ini bisa membantu buat teman-teman yang mungkin lagi cari ring light ini ya. Nah, jadi di dalam boxnya masih ada tasnya guys. Jadi banyak banget nih lapisannya ya. Oh sebentar. Kalau kalian pengen tahu harganya berapa, ini harganya. Harganya tuh Rp295.000. Ini tuh udah diskon teman-teman. Jadi aku tuh seneng banget. Soalnya terakhir aku lihat di websitenya tuh masih harga lama. Sebentar aku lihat ya. Nih. Jadi waktu terakhir aku lihat itu masih harga yang ini Rp395.000. Nah pas aku kesana ternyata sudah diskon, harganya Rp295.000. Ini aku seneng banget. Dan ternyata ini juga bisa jadi apa sih itu namanya, tripod HP. Aku juga nyari itu, dan ternyata gak usah beli tripod HP, langsung dari sini juga bisa guys. Jadi bener-bener enak banget, dan ini menurut aku banyak banget kegunaannya gitu. Ini untuk deskripsinya ya, kalau kalian pengen tahu spesifikasinya seperti apa. Nih, baca sendiri ya, jangan males please ya. Udah ya, gini aja. Kalau mau baca lama-lama, di stop aja guys ya. Nah, kita buka aja sekarang ya si cantik ini guys. Kira-kira dalamnya tuh apa aja sih isinya?
Well, ini isinya guys, ini ring lightnya, lampunya ada dilapisin juga sama plastik wrap kayak gini. Jadi insya Allah aman. Nih, siapa yang paling suka pencet-pencetin ini? Ngaku. Akulah. Ini aku suka banget. Nih guys, kayak gini nih bentuknya. Jadi ada remote-nya. Jadi entar ini tuh untuk matikan dan nyalakannya, on off-nya. Nanti ini mengatur untuk keterangannya. Jadi mau terang banget atau enggak terlalu terang gitu bisa. Terus ini untuk ngubah warnanya. Jadi ntar tuh ada bisa warna putih, bisa warna agak sedikit kuning sama biru kalau enggak salah. Nah, ntar ya kita simpen dulu. Kira-kira apa aja lagi? Apa aja lagi? Ada apa aja lagi gitu kan? Ngomong dibolak-balik, guys. Nih. Nah, ini holder untuk HP-nya, guys. Kayak gini nih. Jadi teman-teman enggak usah beli tripod lagi, langsung bisa pakai ini. Nah, ini dia holdernya. Nintar bisa diarahkan untuk portrait atau landscape. Nah, kayak gini. Nanti diputar gitu sih ini. Jadi gimana? Aku agak lupa nih, guys. Oh, gini nih, kayak gini. Kan dibuka dulu tuh, ya kan? Terus ini dibuka. Kayak gini, guys. Nah, ntar diputar deh. Nah, nih kalau mau landscape, mau potret, potret kayak gini. Ntar kalau landscape begini deh, ya kan? Terus ntar dikencengin lagi, diputer gini. Kalau mbaknya namanya sih, kalau nggak salah di apa ini namanya? Diulir, bukan ya? Iya nggak salah. Ini backgroundnya sangat tidak berguna, guys. Sangat ringkih ya. Nggak ngefek sebenarnya backgroundnya, ya kan? Oh ya, ini sebentar-bentar, aku buka dulu lagi ya. Jadi ini yang untuk yang roll di sini nih, teman-teman. Ini kelihatan nggak ya? Coba aku pinggirin. Soalnya hitam ketemu hitam ya. Nah, ini untuk kan untuk potretnya. Nah, untuk HP-nya nanti ukurannya seberapa itu nanti diputer ini nih. Nanti ini diputer. Untuk masukin HP-nya ukurannya seberapa gitu bisa di-adjust. Nah, ini aku mau balikin lagi deh ke sini ya. Nah, seperti ini. Ntar aku coba deh ya. Praktekin kalau di HP kayak gimana. Ntar aku sekarang aku mau bongkar-bongkar isinya apa aja dulu gitu ya. Ntar nih aku beresin dulu, guys. Kita buka lagi. Kira-kira apa aja isinya? Nah, ini untuk tongkatnya sih ya. Nih, ini untuk chargernya. Bukan charger juga sih sebenarnya. Ya charger ya boleh dibilang ya. Atau ya pokoknya colokannya gitulah nanti ya. Misalkan kalau colokannya nggak ada yang kayak USB gitu, bisa bantuan ini ya. Biasalah kayak HP gitu kan, teman-teman. Nah, terus ini, nah ini tongkat-tongkatnya. Jadi ini ntar itu juga bisa jadi tongsis, teman-teman. Jadi dia nggak hanya jadi kaki kayak berdiri gitu. Nah, ini aku buka ya. Sebentar. Nah, ini buat kakinya kayak gini nih. Kayak gini nih kakinya. Kan teman-teman. Atau begini. Nah, beginilah mungkin ya.
kayak gini nih kakinya. Nah, ini untuk bisa jadi tongsis. Nah, ini tuh ada pegangannya kayak begini. Ntar tinggal diulir-ulir gitu, diputer-puter. Kalau mbaknya bilang kemarin diulir gitu. Nah, ini bisa di apa, dilipat. Terus ini nanti untuk di bagian atas ya. Nah, ini juga sama, ntar buat apalah gitu. Ikan. Nah, ini nanti tinggal diputer ya. Sebentar. Gimana? Sebentar ya, guys. Nah, teman-teman, ini bukanya tuh kayak gini ternyata ya. Aku sempet lupa, guys, gimana cara bukanya. Ntar aku cobain ya. Jadi ini tuh cuman diputer gini aja. Searah jarum jam. Nah, udah dia tinggi. Terus nih mau panjang lagi, diputar, ditarik. Nih udah pol nih. Nih. Oh, belum ada. Nah, ini bisa panjang lagi. Nah, dari sini sampai sini, sampai sini, sampai entar aja ya. Aku fotoin fotoin, videoin fullnya nanti dari atas ke bawah gitu ya. Ini aku lipat dulu aja. Jadi ini kita cuman bongkar-bongkar isinya dulu aja, guys. Jadi inilah kira-kira. Sebentar, aku tatain ya. Nih. Nah, ini lampunya, ring light-nya, ini colokannya. Jadi kalau colokan kalian nggak ada USB, kalian bisa bantuan ini. Tuh. Terus ini untuk phone holder-nya kayak gini. Udah, ini kakinya. Ini untuk nanti bantu ring light-nya ini ke tongkatnya. Jadi inilah kira-kira yang didapat dari ring light ini. Satu paket dapatnya ini. Dan juga gak boleh ketinggalan, ada tas cantik juga ini nih, guys. Mereknya Foto Plus, ya kan? Ini bacanya Foto Plus atau Foto Plus. Tahu deh, ini portable ring light. Nih, Foto Plus portable ring light. Sekarang aku mau coba rangkai ya, teman-teman.
Nah, kayak gini nih teman-teman, hasilnya ring lightnya kalau dipasang tuh kayak gini. Tapi ntar ini bisa lebih panjang lagi ya, tinggal ditarik aja tongkatnya. Nah, ini tuh ntar kegunaannya banyak banget. Bisa jadi ring light, bisa jadi tripod HP juga. Nah, ini tuh ntar tuh rencananya aku pakai buat kayak bikin konten, foto produk gitu. Jadi banyak banget sih manfaatnya dari ring light ini, teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang mungkin sebagai content creator atau juga small business owner, ya kan? Small business owner check, ya kan? Ya gitulah teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman ya, mungkin sekarang yang lagi cari ring light atau apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi content creator atau buat foto produk gitu. Kira-kira inilah salah satunya, guys. Oke, segini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.